Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta tanaman buah dimanapun berada, kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah pohon sawo. Ini buahnya sangat lebat sekali. Ini kebetulan ada yang matang ya ini. Nah itu bekasnya kelihatan. Barusan dimakan burung-burung liar ya ini. Nah ini buahnya sangat banyak sekali. Ini ditanam sekitar 4 tahunan ya teman-teman. Bisa dilihat ini, rantingnya sangat banyak sekali. Tiap rantingnya mesti ada buahnya ini. Nah ini tingginya sekitar 2 meteran ya. Nah, pendek ini tanamannya, tapi alhamdulillah buahnya sangat banyak sekali. Biasanya itu sebelum buah sawonya pada tua semua, ini akan muncul kembali calon bunganya ini teman-teman. Ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk ranting-ranting bawahnya ini juga banyak sekali buahnya. Ini sepanjang rantingnya. Nah, itu ya, banyak sekali buahnya. Agar tetap tumbuh pendek, ini untuk ranting bawahnya jangan dipotong ya teman-teman. Nanti yang dipotong yang atasnya itu aja. Nah, yang itu, yang ke atas itu nanti dipotong. Ini belum sempat untuk memotongnya. Nah ini, buahnya tergerombol banyak sekali ini. Nah, itu. Nah ini, banyak sekali ini. Kalau ini pohon sawo yang satunya lagi ya teman-teman, ini. Ini buahnya tidak kalah dengan yang tadi itu. Ini juga banyak sekali ini buahnya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini dari ranting bawahnya itu memutar ini buahnya sangat banyak sekali. Nah ini paling sekitar 3 minggu udah pada tua semua ini. Kalau ini tingginya sekitar 1,5 meter ya. Ini buahnya juga banyak ini. Ranting gerombol semua ini. Ini juga sama, sekitar 4 tahunan ini nanamnya. Nah ini ya teman-teman, luar biasa sekali ini buahnya. Ini ya, sangat menyenangkan sekali ini. Kalau tanaman kita itu pada berbuah ya, jadinya ngirit, tidak usah beli di luar ya ini. Alhamdulillah, buahnya sangat lebat sekali ini. Ini juga jenisnya sama ini teman-teman, sawo Manila ini. Mantap, mantap. Untuk menandai sawo ini sudah tua atau masih muda, ini sangat mudah ya teman-teman. Biasanya kalau saya itu, kita pegang sawonya, kemudian kita gosok kulitnya itu. Kalau kulitnya itu kuning, ini menandakan sudah tua ya teman-teman. Kalau kulitnya terlihat hijau, berarti itu masih muda ya. Demikian teman-teman video seputar tanaman buah sawo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.